What's up guys, balik lagi sama gue Fahmi dan Ratu. Sekarang Ratu jadi bintang tamu guys bersama Sayang, Fahmi. Sayang, itu kan aku, punya aku. Fahmi Podcast. Sayang, itu kan punya aku. Jadi sekarang kita mau ngonten, Ratu juga mau ngonten. Mau ngonten apa kamu? Ada deh. Ada lah pokoknya ya. Jadi sekarang di sini gue pengen ngonten guys, ngontennya dia harus telepon orang yang paling terkenal di kontak dia, bukan di Instagram ya, tapi di WhatsApp gitu kan. Sayang, sumpah. Kalau di WhatsApp aku dikit. Emang iya. Siapa aja lah ya, mungkin yang menurut kamu ini dia paling terkenal nih. Nah, gua infoin ke kalian, gua bikin konten ini, gue terinspirasi dari Podos karena konten Podos ada yang kayak gitu kan, lucu banget, dan gue pengen bikin di YouTube bersama Boleh Ratu. Boleh ke atas? Boleh. Oke, Dos, minjem kontennya, Dos. Berapa kontak kamu di Instagram? Kok di Instagram? Nah, di WhatsApp. Di ceknya gimana sih? Di kontak. Mm-mm. Perkiraan kira-kira berapa, sayang? Paling gak lebih dari 100. Gak lebih dari 100. Nah, jadi aku ya kira-kira 5 orang lah yang menurut kamu paling terkenal, 5 orang. Astagfirullah. Untuk kamu telpon dan kamu bilang minjem uang. Minjem uangnya bilang gini, aku minjem uang buat apa emang kan gitu kan? Iya. Gak mungkin dong Ratu gak punya uang kan? Buset dah lu, amin ya Allah. Kamu minjem uang bilang, buat apa? Buat bayar utang juga, gue ngutang dia orang juga gitu. Tapi itu jawaban buat satu orang, nanti beda lagi. Oh, oke. Okay. Ya, ntar gimana instruksi aku aja. Iya. Siapa orang paling terkenal menurut kamu di kontak kamu? Ya kamu siapa? Ada Yasmin Neper. Terus? Ada Abizar. Mm-hmm. Ada Atap. Terus? Ada Andres Adelio. Terus? Terus ada Berliana Lovell. Terus? Ada Dedi Eka SID. Mampus loh. Nah itu udah lumayan lah ya, udah. Kamu untuk pertama siapa yang mau kira-kira ada kamu? Ada Marito, siapa? Siapa, bebas. Menurut kamu yang asik aja, takut ntar dia serius gitu. Oke, Kak Ayung. Ayung? Yes. Yang pertama Ayung. Iya. Ya udah. Langsung kamu telepon loh. Last speaker ya. Aku takut sih. Langsung aja. Kayak gimana mau? Coba di last speaker. Bilangnya mau minjem uang. Buat apa emang? Berapa? Jangan gede gitu dong. 5 juta boleh. Saya jangan dong. Emang kenapa? Gede banget. Ya 1 juta deh. 1 juta. 1 juta boleh. Oke. Okay. Bilangnya iya, pasti dikasih. Yang ini enggak kaget. 5 juta. 5 juta dah? Kalau enggak 10? Enggak, gede aja. Iya, bener. Gede lah. 10 lah, enggak apa-apa 10. 10 kan ini mah cuma ini doang. Iya, 10. Coba 10. 10 atau 20 juta. Wah, gua sih enggak bisa acting ya kalau kayak gini ya. Gimana sih ini pemain sinetron tah? Aku enggak bisa, euy, sayang sumpah. Coba ayo ngecelpon. Bilangin minjem uang buat bayar utang juga gitu. Kalau perlu nangis. Ya Allah, saya nggak bisa. Udah, nggak usah. Shhh, ya, kita mulai ya. Speaker ya. Semoga... Jangan bilang siapa-siapa, gitu. Jangan bilang siapa-siapa, ya. Saya berdiri nggak? Yang diangkat lagi ngapain ya? Lagi tidur kayaknya. Atau kerja kan kita nggak tahu ya. Ah lama elah. Berhasil lu kayong kan. Coba yang lain, yang lain. Berliana Lovell coba. Berliana Lovell. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Assalamualaikum kak. Selamat malam. Lagi di mana kak? Kumpet. Mama.
komen amat. Iya, kakak lagi di mana? Di apart. Oh, di apart. Enggak kemana-mana. Kenapa kamu? Gimana yang bingungnya? Aku tahu. Bukan, aku bingung, sedih. Gak tahu lagi harus gimana. Mana? Kenapa? Mana itu? Iya kan, belum dibayar. Terus kamu kenapa? Aku nangis sih. Kenapa sayang? Terus sedih aja gitu, kok nggak dibayar-bayar. Aku akhirnya minjem uang kan ke orang, terus orangnya udah nagih-nagih. Nah, terus aku mau pinjem lagi ke kakak. Berapa? Nangis satu, Neng. Aku sih butuhnya 5 juta. Tapi kakak terserah adanya berapa, gak apa-apa. Yang penting aku bisa bayar dulu ke orangnya. Iya. Ntar aku coba. Aku kan uang kan dipegang sama admin aku. Nah, sebenarnya juga aku lagi pusing. Gara-gara itu. Gara-gara sama ya. Besok tapi paling. Iya, gak apa-apa. Kamu aman-aman aja. Aman. Jup, lagi sepi apa gimana sih, Dek? Sepi banget, Kak. Kamu aktifin subscriber deh. Udah belum? Insight naik kan, tapi Insight insya Allah sih aku gak pernah turun. YouTube aku jarang aktif. Masih mending jarang aktif loh, aku gak harus aktif. Ya udahlah kan, nanti kabarin ya. Iya. Makasih. Tapi manajer kamu aman kan? Tadinya aku pengen pakai manajer kamu sih sebenarnya. Aman sih dia, aman banget. Tapi dia masih nunggu ya? Apa dia udah ini? Job sih jalan mulu ke aku sebenarnya. Cuman ya gitu. Buat makan kan, sehari-hari. Boros kan, cewek ya kak. Iya sih. Terus emang Pawan? Gak lah, apa bunuh diri kali ya? Ya otak ya. Gak gitu dong. Ya udah kak, makasih ya kak. Iya, kamu kabarin ya. Oke, selamat istirahat ya kak. Iya. Assalamualaikum. Salam. Nih dengerin guys, Kak Berliana ini. Ya tahu ah, aku udahan aja. Kita musuhan mulai sekarang, baik. Udah kasih tahu guys kalau tadi prank doang ya. Oke, next siapa lagi sayang? Terserah kamu, yang menurut kamu paling terkenal. Menurut aku paling terkenal sih. Aku gak mau telepon ah, ngeri. Emang kenapa? Takut sih aku ngomong kayak gitu, sumpah. Demi Allah, buset apa lagi ngutang kok. Jangan sampai ya, jangan sampai. Amit-amit. Serendah-rendahnya kita juga, seenggak punya-punya kita juga jangan sampai ngutang lah. Siapa ya? Terserah. Mau cowok gak apa-apa? Gak apa-apa coba. Gak mau. Siapa ya sayang? Aku gak tahu lagi.
Kagea ya, Geyobi ya. Nah, ya coba. Dia masih paling kenceng. Nah, orang lagi ya. Nah, itu dia. Halo, dimas. Nanya penuhin yang penuh makna ya. Nah, penuh support. Kak Putdel. Nih coba Putdel. Buat tiket Bruno Mars gitu. Baca yang buat tiket Bruno Mars gitu. Oh iya. Coba baca. Taruh. Lagi berantem nih kayaknya kalau udah enggak. Profilnya lagi berantem berarti. Ini makam. Ya. Karike. Coba Karike. Bisik banget itu siapa sih? Karike guys. Demi Allah pada kenapa ya teman-teman gue ya? All good katanya Yasmin. Lucia. Cepat. Aku boleh telepon enggak gitu bentar. Mengetik nih ya. Aku lagi istirahat sayang, maaf. Boleh cina. Gue yang deg-degan juga. Dia boleh juga gue yang deg-degan. Buset lu. Ayo. Oh, akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lu ngomong bahasa Inggris ya, gue mati. Halo kak. Apa kabar? Baik, kenapa? Lagi di mana? Lagi di rumah. Duh, gimana ya ngomongnya? Kenapa kamu? Are you okay? Nanti, I'm okay, fine. Nanti tanggal 5 Maret kan ada ini, Kak. Di... ada Bruno Mars di Singapura. Nah, aku mau nonton. Aku fans banget kan. Nah, terus aku gak punya uang. Nah, boleh gak pinjam uang? Kamu mau balikinnya kapan? Berapa harga tiketnya? 5 juta. Boleh. Tapi kamu perginya sama siapa? Teman-teman aku tuh pada nonton, tapi aku gak nonton. Kamu perginya sama teman-teman kamu? Iya, tapi aku gak punya uang. Dibolehin sama mas sama papa gak? Belum bilang. Kamu bilang dulu deh, ntar kalau boleh aku transfer ya. Tapi kamu balikin aku kapan? Aku balik. Kamu bisanya kapan? Aku langsung balikin sih setelah nonton. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Kak nggak jadi kapreng dong, kapreng demi Allah. Oh, sebel banget anjir. Demi Allah, Breng. Demi Allah, Kak. Maaf ya. Ya kali ya. Masa gue nonton Bruno Mars pinjam duit? Aduh. Harus inting ya. Iya, maaf ya, Kak. Say hi dulu dong sama penonton. Kamu lagi syuting? Iya, lagi nge-prank. Iya, mau ke terus sekarang. Ini si Ratu nge-prank. Lagi nonton. Maaf ya, guys. Maaf, tadi agak kasar dikit lagi. Ratu males banget, ada. Gue mau tidur. Kanda, I love you. I miss you. Gue kayak panik gitu. Kayak, gimana, kenapa ya? Ini orang tuanya lagi gimana? Guys, maaf. Nanda, makasih, Kak. Baik banget dia langsung ngasih gitu ya. Baik banget ya. Cakulang ya. Baik banget emang ya. Never parah baiknya.
Kamu udah izin belum? Kamu balikinnya kapan? Berarti bagus tuh. Kalau minjemin harus nanya dulu balikinnya kapan. Iya, sebenarnya. Tapi kamu kalau ada yang minjem nggak dikasih kan? Gue kalau ada yang minjem udah gue nggak kasih udah. Minjemnya, minjem 10 juta lah, gue gak kasih. Kalau 1 ribu gue kasih aja udah buat lu gitu. Siapa lagi ya? Udahlah, segitu aja lah sayang, gak ada lagi. Masa 2 doang? Ya minimal 3 lah, sekali lagi. Kak Fahira. Ah, boleh. Kak Fahira, bener ini paling bener. Gue tahu gue pasti langsung dikasih. Ini orang kaya banget, kaya. Orang adenya minta 50 ribu dikasihnya 50 juta. Hah? Kan kagak masuk akal ya, buset ya, boy. Bismillahirrahmanirrahim. Buat DP Vespa ya. Kak Fahira, assalamualaikum. Kenapa? Waalaikumsalam, sayang. Kenapa? Kakak, di mana? Di rumah. Kak, ini urgent banget, teman aku ada yang itu, tapi aku gak enak sih sebenarnya. Ada yang apa? Ada yang jual Vespa. Murah, Kak. Terus aku ada uangnya sih, tapi pengen pinjam dulu. Vespa apa tuh? Vespa Matic. Oh, ya coba kirimin fotonya. Bukan, tapi Kakak ada gak? Ada dong, sayang. Buat DP-nya 10 juta aja. Oke. What? Siapa teman kamu? Iya, teman aku ada. Oh, ya udah. Kirimin aja nama rekeningnya. Sultan, gila Sultan, benar-benar Sultan ya. Gila. Sultannya dapet banget, parah. Hah, apa sih enggak? Beneran mau ngebantu. Say hi dulu sama penonton lah. Ya ampun, ini apa? Ini live? Prank, iya. Ya ampun, Ratu. Bener-bener nih enak ya. Gila, Sultan parah beneran. Eh, Sultannya ini mah ya? Kacau kan? Enggak, ya ampun. Aku kira kamu kenapa-napa, kasihan mau beli. Masa maksa minjem duit aja? Enggak, Kak, emang aku miskin banget mukanya ya? Enggak, makanya tumben Ratu enggak megang duit. Makanya aku transferin. Enggak, prank aja, ini lagi syuting sama Fahmi. Say hi dulu sama Ratu. Halo semuanya. Anjir, malu banget. Harusnya tadi enggak 10 juta ya, kalau DP motor ya? 20 iya, juta. Iya, gede dingin kenapa sih? Iya, bener ya. Cuma 10 juta. Cuma 50 juta. Bener Sultan, oi ini mah oi. Enggak, ya ampun. Ya udah, makasih ya kakak. Sudah masuk konten aku. Beneran, jangan aja. ada yang mau pinjem gak? Ada yang mau pinjem gak, guys? Ya udah kakak sayangku, makasih. Oke sayang, sama-sama. Ntar kalau apa-apa kabarin aja. Nih apa-apa nih. Ya udah siap, nanti besok deh aku pinjam uang. Ya udah, makasih. Bye bye. I love you. Love you too. Sultan guys, bener. Sumpah, ini mah Sultan. Ini bener-bener Sultan. Ah ya, sekali lagi berarti. Kan itu udah tiga. Bro, udah dong. Berarti tadi yang berhasil Yasmin Eper, Fahira sama Kak Berliana. Iya, udah yuk, udah tiga. Emang gak ada yang bahas lagi? Gak ada, udah yuk. Oh udah, kayak gitu doang. Sayang. Yaudah kayak gitu guys, seru banget kontennya. Terus juga banyak yang sebenarnya banyak yang ditelepon cuma pada nggak diangkat kan. Cuma ya udah nggak apa-apa, mungkin mereka pada sibuk. Maaf banget nih yang udah kita telepon, udah kita ganggu malam-malam. Thank you banget udah mau ngangkat ya. Ada yang baik banget, ada yang curhat. Ya namanya juga hidup ya. Ada yang harus bilang orang tua dulu ya. Nah, ada yang harus bilang. Benar-benar kakak itu ya, kayak kakak Yasmin. Kakak gue banget emang parah. Harus ini dulu. Suaranya lembut banget. Iya. Oh, kayak gue mau gini langsung. Okay. Itu mau tidur anjir.
Ya udah kayak gitu aja guys videonya, lucu banget. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Komen yang banyak biar kita trending lagi guys. Yes, betul. Kayak gitu aja. Kita makin semangat. Iya, karena sebenarnya kita gak semangat konten. Cuma tadi trending jadi kita semangat lagi. Semangat. Dia yang semangat, yang ngajakin. Semangat banget. Tadi tiba-tiba kayak, aku mau ke rumah kamu, kita mau konten gitu ya. Iya, kita konten ini beberapa tag gitu banyak gitu. Jadi... padahal emang gak satu doang. Ya udah kayak gitu aja guys videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you di next video. Bye-bye. Bye.